Sejumlah gedung dan lampu jalan di Bundaran HI Jakarta dipadamkan dalam rangka berpartisipasi dalam kampanye Earth Hour. Gerakan mematikan lampu selama satu jam ini dilakukan serentak di berbagai kota di seluruh dunia, termasuk di Jakarta. Kampanye hemat energi Earth Hour atau Jam Bumi kembali digelar di Jakarta. Sejumlah titik pusat di Jakarta mematikan lampu secara serentak selama satu jam sejak pukul 20.30 hingga 21.30. Kawasan Bundaran HI yang biasanya terang dengan hiasan lampu kini gelap tanpa penerangan. Hotel Indonesia, Kempinski, dan pusat perbelanjaan Grand Indonesia pun mematikan lampu di saat yang sama. Bahkan penerangan jalan di sepanjang Sudirman Tamrin pun ikut dipadamkan. Selain untuk menghemat energi, gerakan memadamkan lampu ini dimaksudkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain Jakarta, 32 kota lainnya juga ikut serta dalam gerakan ini. Tahun lalu, lebih dari 2,3 miliar penduduk bumi dari 154 negara termasuk Indonesia turut serta dalam kampanye ini.